untuk proyek ini saya menggunakan hook nomor 2 2 mm. Benangnya, yarnnya itu seperti biasa parkit cotton. Pertama-tama kita buat satu magic ring. Yaitu saya biasanya magic ring saya gampang aja begitu. Lalu masukin hook dari bawah dan yarn over, bikin chain 1. Ini adalah magic ring saya. Nih. Ya. Kemudian chain-nya 2 3. Ya, lihat dari belakang. Lalu kita buat satu double crochet untuk jadi cluster yang pertama. Cakep kan? Kita buat chain 3. Lalu kita isi lagi di ringnya itu 2 double crochet cluster lagi. 1 2 chainnya 3, isi lagi 2 double crochet cluster lagi. 1 2 chainnya 3, 2 3 isi lagi 2 double crochet cluster lagi. Chainnya 3 lagi, biasa disebut puff juga ya. Isi lagi 2 double crochet cluster. Kita perlu 6, 2, 4, 5, 1 lagi. Buat chain 3, isi lagi 2 double crochet cluster yang terakhir. Kemudian kita buat chain 3. Sekarang kita mau sambung, tapi kita tarik dulu magic ringnya. Kita kalau pegang dari belakang lebih gampang. Rapet ya, udah. Mau dirapetin serapet-rapetnya. Lalu kita sambung dengan pucuk cluster kita yang pertama, yaitu yang paling ujung topnya. Seperti ini. 2, 4, 6. Jadi nanti kelopaknya kita punya 6. Petalnya kita punya 6. Kita slip stitch 1. Kita buat chainnya 3. Kita buat 1 double crochet untuk dijadikan cluster. Kita buat chain 3. Kita buat lagi, isi lagi di loop yang sama dengan 2 buah double crochet cluster. Jadi satu loop ini kita punya 2 buah double crochet cluster dan 3 chain. Kita buat lagi 3 chain. Kita isi lagi loop sebelahnya sama dengan 2 double crochet cluster. Tiga chain, 2, 3, kita pinggirkan dan kita isi lagi loop yang sama dengan 2 double crochet cluster. Kemudian kita buat chain 3. Nanti lanjut isi di setiap loop ini dengan 2 pasang 2 double crochet cluster, 3 chain dan 2 double crochet cluster. Seperti ini
ke setiap loop yang ada di sebelahnya. Seperti ini. Nanti kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan ujung cluster yang pertama. Kita buat satu slip stitch ke loop sebelahnya. Lalu kita buat chain sebanyak 3. Kita buat satu double crochet untuk dijadikan cluster yang pertama. Di sini kita buat chainnya 2. Lalu kita isi lagi di loop yang sama dengan 2 double crochet cluster lagi. Seperti ini. Kita buat chainnya 2 lagi. Di sini chainnya hanya 2 aja. Kita isi di sebelahnya, loop sebelahnya dengan 2 double crochet cluster. Kita buat chain 2 lagi. Kita isi lagi di loop yang sama ini dengan 2 double crochet cluster lagi. 1 2. Jadi seperti ini. 2 2, chain 2. Ini chainnya 2 lagi. Isi lagi di sebelah sini loop yang sebelahnya dengan 2 double crochet cluster. Lalu kita buat chain 2 lagi. Kita serut sedikit. Lalu kita isi lagi di loop yang sama dengan 2 double crochet cluster. Kita buat chain 2, nanti isi di setiap loop ini dengan 2 pasang 2 double crochet cluster diselingin dengan 2 chain. Jadi di sini chainnya 2 2 2 2 2, seperti ini. Nanti setiap ini diisi dan chain space-nya 2 2 2 2. Nanti kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung lagi. Sekarang kita sambung lagi dengan ujung cluster kita yang pertama. Kemudian seperti biasa, kita slip stitch ke loop sebelahnya. Kita buat chain 3. Kita buat satu double crochet untuk dijadikan cluster kita yang pertama. Kita buat chain 3. 1 2 3. Kita isi di loop sebelahnya dengan 2 double crochet cluster. Saya ulang ya, biar agak cantik. Seperti ini. Sama aja ya kepintir. Satu lagi. Jadi 2 double crochet cluster. Kita buat chain 3. Di sini chainnya 3. Kita isi di loop sebelahnya. Jadi setiap loop hanya isi 1. 2 double crochet cluster.
Jadi setiap loop hanya isi satu puff atau satu set. Chainnya 3, jangan lupa ya. Kemudian kita isi lagi di sebelahnya dengan 2 double crochet cluster. Kemudian chainnya 3. Nanti lanjut ke sekeliling dengan pattern ini. Jadi setiap loop ini isi satu pasang, satu pasang dua double crochet cluster. Chainnya 3, chainnya 3, satu lagi. Jadi setiap loop ini diisi. Nanti kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan cluster kita yang pertama pada ujungnya dengan sebuah slip stitch, dan di sini saya akan ganti warna. Jadi saya buat ikat, dan ini nanti bisa digunting. Oh ya, gunting saya di sini. Jadi nanti ini kita sudah slip stitch, terus kita gunting. Tapi saya mau guntingnya nanti sebentar lagi. Sekarang kita sambung warna lain. Saya sambung dengan pink tua. Kita isi di mana saja, di loop mana saja yang mau diisi, pilih saja. Kita buat satu chain dulu, kemudian kita buat satu single crochet seperti ini. Lalu kita buat chainnya 4, 2, 3, 4. Kita ikat di loop sebelahnya dengan single crochet. Kita buat chain 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Kita ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet. Jadi chain 4, 2, 3, 4. Terus kita ikat di loop sebelahnya dengan single crochet. Chain 4. 1, 2, 3, 4. Ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet dan seterusnya. Nanti buat ke sekeliling, yaitu single crochet, chain 4, single crochet, chain 4 ke sekeliling. Nanti kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung, dan pada loop yang terakhir ini kita buat chainnya 1, 2. Kita buat satu half double crochet untuk disambung ke single crochet yang pertama kita buat. Itu seperti ini. Ini half double crochet. Kemudian kita balik ke loopnya, kita buat satu single crochet. Lalu kita buat chain 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 2, 4, 5. Kita ikat di loop sebelahnya
dengan sebuah single crochet. Kita buat chain 5, 2, 3, 4, 5. Kita ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet. Kita buat chain 5 lagi, 2, 3, 4, 5. Kita ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet. Kita buat chain 4, 5 lagi, 3, 4, 5. Kita ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet dan seterusnya. Nanti lanjut buat 5 chain 1 single crochet ke setiap loop yang ada. Jadi 5 chain single crochet, 5 chain single crochet ke sekeliling. Nanti kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang saya mau cerita sedikit. Kita buat chain 2 untuk yang tidak mau ganti warna, buat chain 2, kemudian buat double crochet, isi di ikat di sini dengan double crochet. Misalnya in chain 2, buat double crochet, isi di sini dengan satu double crochet, kemudian buat satu, jadi isi sini langsung buat 3 chain. Kalau saya mau ganti warna, jadi saya langsung buat chainnya itu adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Langsung sambung dengan single crochet yang pertama kita buat. Jadi kita chainnya 5 tadi ya. Kita sambung, lalu kita buat satu knot seperti ini. Kita gunting saja. Jadi sudah selesai. Jadi semua masing-masing satu chain. Sekarang untuk selanjutnya, saya akan sambung dengan warna putih. Kita boleh pilih mau di mana saja. Misalnya di sini. Ya, di loop mana saja. Kita buat chain sebanyak 3. Lalu kita buat double crochet setengah jadi 1. Lalu double crochet setengah jadi 1 lagi karena kita mau buat cluster. Satu, kita buat chain 3, lalu kita isi di loop yang sama, kita buat lagi 3 double crochet cluster. Lalu kita buat chain 4. Chain 4. Kita buat double crochet. Kita langkahin ini satu, kita isi di sini. Sebanyak 8. 1. Kita buat kipas ya. 2,
3. Kita perlu 8, jadi kita tarik agak ke sini dikit. Lima, enam, tujuh, delapan. Lalu seperti tadi, kita buat chain sebanyak 4. Kita langkahin satu lagi. Kita isi di sini satu shell, yaitu 3 double crochet cluster. 1 2 3 double crochet cluster, 3 chain, 2 3 chain. Kita serut sedikit, kita isi lagi 3 double crochet cluster. Lalu kita buat chain 4 lagi. 4. Nanti isi di sini lagi dengan ini. Ya, jadi kita isi, saya isi sedikit. Jadi isi, langkahin ini, kita isi di sini double crochet sebanyak 8. Ya, nanti lanjut isi 8 double crochet di sini. Ya, nanti lanjut. Jadi patternnya seperti ini. 3 double crochet cluster, 3 chain, 3 double crochet cluster, 4 chain, 8 double crochet. 4 chain seperti ini lagi, langkahin ini, isi di sini lagi. Dan seterusnya kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan cluster kita yang pertama pada ujungnya. Seperti ini. Lalu kita slip stitch ke loop sebelahnya. Kita buat chain 3. Kita buat double crochet 2 untuk dijadikan cluster. 1 2. Lalu kita buat chain 3. Kita letakkan ke pinggir. Kita isi lagi di loop yang sama. 3 double crochet cluster. 1 2 Kita buat chain 4. 2 3 4. Lalu kita isi kipas ini dengan 1 double crochet
dan satu chain. Satu chain space. Satu double crochet di setiap stitch. Double crochet dari baris sebelumnya ya. Dengan double crochet dan satu chain. Jadi satu double crochet, satu chain, 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 dan satu double crochet lagi. Lalu kita berchain 4. 3, 4. Kita isi di loop shell kita dengan shell juga. Yaitu 3 double crochet cluster. Tiga chain, sambil benang dulu, dan kita isi lagi 3 double crochet cluster lagi di loop yang sama. Satu lagi, baru kita tarik seperti ini. Kita buat chain 4. Nanti lanjut ke sini, satu double crochet, satu chain, satu double crochet, satu chain, satu double crochet, satu chain, seperti yang di sini. Nanti lanjut ke sini lagi 4 chain dan satu shell lagi. Ke sekeliling dengan pattern seperti ini, kita ketemunya di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita setelah buat chain 4, kita sambung dengan cluster kita yang pertama pada ujungnya. Itu di sini kita sambung dengan sebuah slip stitch. Lalu kita slip stitch ke sebelahnya. Seperti ini. Ini sepertinya ada benang ya. Kita slip stitch di sebelahnya. Lalu kita buat chain 3. Kita buat double crochet cluster. Kita buat double crochet 2 lagi untuk cluster. 1 2. Lalu kita buat chain sebanyak 3. Kita isi lagi di loop yang sama 3 double crochet cluster. 1 2, satu lagi. Tiga. Seperti ini. Kita berchain 4. 2, 3, 4. Lalu kita ikat di loop 2. Double crochet di antara 2 double crochet itu sebuah single crochet. Kita buat chain 4. Jadi sekarang kita mulai membuat pineapple kita untuk menjadi kelopak bunga kita. Kita isi lagi di loop sebelahnya, yaitu chain space-nya itu. Kemudian kita buat chain
4 lagi, kita ikat di chain space lagi dengan single crochet. Kita buat chain 4 lagi, 3, 4, kita isi lagi, kita ikat lagi dengan single crochet. Kita buat chain 4 lagi, kita ikat lagi sebelahnya dengan single crochet. Kita buat chain 4 lagi, 3, 4, kita ikat lagi dengan single crochet. Kita buat chain 4 lagi, 3, 4, kita ikat lagi di chain space terakhir dengan single crochet. Lalu kita buat chain 4. Kita isi di loop di sini dengan 3 double crochet cluster. 1 2 3. Lalu kita buat chain 3. Kita tarik supaya kita isi lagi di loop sini 3 double crochet cluster. 1 2 Ngapa salah ya? Saya ulang. Kita buat chain 3. Kita isi di sebelahnya dengan 3 double crochet cluster. Tadi saya kecepatan. Baru kita ikat. Lalu kita buat chain 4. Kita ikat lagi di sini dengan single crochet di loop pertama dari chain space antara 2 double crochet. Kemudian kita buat chain 4. Kita ikat di loop sebelahnya chain 4. Ikat di loop sebelahnya single crochet dan seterusnya seperti yang kita buat di sini. Jadi nanti lanjut di sini, yaitu seperti di sini, isi ke sini. Nanti di sini isi lagi seperti di sini. Dari sini ke sini chainnya 4. Lanjut ke sekeliling, nanti kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung. Setelah buat 4 chain, kita sambung dengan pucuk cluster kita yang pertama. Slip stitch. Kemudian kita slip stitch ke dalam loop sebanyak 2. Karena loop ini nanti akan isi 3 cluster. Jadi kita buat yang terakhir baru kita isi cluster. Kita buat chain 3. Kita buat 2 double crochet cluster. Seperti ini. Lalu kita buat chain 3. Kita buat lagi, isi lagi di loop yang sama 3 double crochet cluster lagi. 2 1
satu lagi. Tiga. Seperti ini. Lalu kita buat chain 4. 1 2 3 4. Kita ikat di loop yang pertama dengan single crochet. Kita buat chain 4. Kita ikat lagi di loop yang kedua dengan single crochet seperti ini. Kita buat chain 4 lagi. Kita buat satu single crochet di tengah-tengah loop. Kita buat chain 4 lagi. 4, kita isi lagi atau kita ikat dengan single crochet lagi di loop. Kita buat chain 4 lagi. 3, 4. Kita ikat lagi di loopnya dengan single crochet lagi. Kita buat chain 4 lagi. Kita ikat lagi di loop dengan single crochet. Jadi kita punya 5 loop di sini. Nanti kita bagusin. Lalu kita buat chain 4. 4. Kita isi di loop ini dengan 3 double crochet cluster sebanyak 3 set. Kita buat chain 3. Kita isi lagi di sini dengan double crochet cluster, 3 double crochet cluster. Lalu kita buat chain 3 lagi. Kita ketengahkan. Kita mau isi satu lagi. Kita isi lagi di loop yang sama, satu set lagi. Jadi 3 double crochet cluster lagi. Seperti ini. Jadi ada 3 buah ya. Lalu kita buat chain sebanyak 4. Kita ikat lagi di loop yang pertama dengan single crochet. Kita buat chain 4. Kita ikat lagi di single crochet di loop yang kedua dan seterusnya seperti di sini. Jadi nanti lanjut di sini 3 4 chain single crochet, 4 chain single crochet seperti di sini. Kemudian lanjut 4 chain buat 3 set 3 double crochet cluster diselingin dengan 3 chain seperti ini ke sekeliling. Nanti terakhir di sini kita isi satu lagi seperti ini dan 3 chain sebagai penutup kita. Nanti kita ketemu, saya tunjukkan di ujung. Thank you.